Andrea laki-laki perfect menurut kamu tuh kayak apa? Kayak gimana? Laki-laki perfect itu nggak ada, Pak, sebenarnya. Laki-laki perfect tidak ada? Laki-laki perfect itu nggak ada. Perempuanlah yang mengidealkan itu. Oh, ada. The boy perfect is nothing. The boy is perfect is nothing. Women is idealism. Apa tuh artinya itu? Diuci! Indra Jegel, Surya Insomnia, Damon and Fran. Yeah. Hey, mate. How are you, mate? Oh, I'm fine, good, mate. What going on, man? Yeah. What are you talking about, mate? Kenapa belum ngomong apa? Ini orang Australia baru nyampe sini. Oh, yeah. Orang Australia yang tadi. Yeah, bapaknya aborigin. Kebetulan ibu saya bumerang. Bukan bumerang yang itu. Gila itu lagu. Kalau malam-malam nongol-nongol, kau gadis ekstra pagan. Di suatu pesta. By the way, kita kedatangan tamu seorang bule viral. Hah? Bufi? Tapi bukan bule viral yang kemarin telanjang di Bali ya, bukan? Bukan. Waduh. Dan bukan bule viral yang apa motor terus ya. Ini senggol dong. Minimal maksimal senggol dong. Apa yang diomongin dia aku nggak tahu, tiba-tiba senggol dong. Paling nggak spionnya ini dong, senggol dong. bule bebek metik. Ini dia viral karena menguasai 17 bahasa, guys. Yoi, man. Kita lihat dulu videonya nih. Itu kretek gue, Rah. Kretek ya. Surya, yuk, Rah. Ngomong Surya. Surya. Tahu belum? Kok, Pak? Ya, kok bandingnya? Rajin pisan, iya teh netizen ngasih PR-nya. Ah, seberapa Sunda maneh? Sok. Ganteng, Kasep. Eta si Aa kasep pisan euy. Dia bisa bahasa Sunda, bisa bahasa Manado, bisa bahasa Jawa, Jawa, India, Turkmenistan, Yugoslavia dan negara-negara bubar lainnya. Yugoslavia tuh bubar. Iya. Sekarang jadi Serbia Montenegro. Iya, tadinya Yugoslavia. Benar. Kenapa jadi belajar geografi gue? Ini kita tanya aja deh, 17 bahasa ya. Ngomong Sunda dengan look begitu nih apa yang terjadi? Kita ya. Invite aja ini dia, Andrea. Dre, apa yang terjadi, Dre? Kamu tuh aslinya mana? Saya aslinya dua orang, dobleh kabur. Yang dua kabur, yang satu kabur. Saya dua orang. Saya dua orang. Nah, satu lagi siapa? Satu lagi siapa? Ya lu satu. Kabur. Wes mboh aku. Wes mboh aku. Medo ya, kamu medo, Andre. Kamu tinggal di mana sih, Dre? Di Salatiga ya? Kalau salah. Asalnya Salatiga. Asalnya Salatiga. Sekarang stay-nya di Semarang. Oh, stay-nya di Semarang. Oh, iya. Semarang. Ini tahu gimbal. Tahu gimbal, ya. Iya. Oh. Keturunan apa, Andre? Kamu, Andre? Mixed blood. Dari papa British Israel, dari mama Manado Toraja. Manado Toraja. Mama Manado Toraja, bokap British Israel. Iya. Oh, iya. Terus kok medok? Kalian emang lahirnya udah di sini, Andre? Lahirnya memang di Salatiga. Oh, lahirnya dia emang di Salatiga, ya. Makanya sekali sehari-hari itu pergaulannya emang kayak gitu, jadi udah kebiasaan ngomong kayak gitu. Iya, lahir besar Salatiga. Oh, makanya orang heran ngeliat bule, cakep, tapi bahasa Jawanya lancar bener. Mendok banget. Iya. Iya. Dari segitu banyak bahasa, coba silakan perkenalkan diri kamu dari bahasa-bahasa tersebut, kamu campurin jadi satu. Nah, kalau insya Allah kita ngerti, kita kasih subtitle. Iya, betul. Insya Allah. Oke, sawadeha. Sawadeha. Watashi no namae wa Andrea desu.
Ako ay dawalamput apat na taong gulang. Nanan yanggo kesoa sayo. But I was born in Indonesia and I'm a citizen. Toyla DJ Fangoy mo. Mene beta he. Acha, mene beta he. Apa barusan apa yang mana? Merek beta he. Merek beta he. Ya, apa? Dalam bahasa India ngasih tahu kalau saya udah punya anak satu. Oh. Itu bahasa India tadi. Menek beta he. Apa sih? Saya punya anak. Oh, saya punya anak. Pikir bahasa Menek Ambon. Merek beta he. Beda. Merek beta. Beda. Sorry. Beda. Ya, sorry. Terus kamu ngulik segitu banyak bahasa, ngapain? Gabut. Maksudnya gabut, karena gabut aja? Gabut. Terus belajarnya dari YouTube? Macam-macam sih banyak alternatif. Kalau bahasa-bahasa luar memang ada alternatif dari film, ada alternatif dari lagu juga. Dan lu cari translate-nya? Kalau dari film aku lihat subtitle dan aku dengar dia ngomong apa. Ketika kata ini berulang-ulang kali disebut, oh ini artinya ini. Oh ini artinya ini. Oh. Akhirnya nyari-nyari tahu sendiri. Kucu-kucu hotai artinya apa? Ada sesuatu di hatiku, terjadi sesuatu. Sesuatu di hatiku. Iya. Mohabbatin? Kalau mohabbatin, wah aku kurang tahu ya itu. Koimil gaya? Kenapa lupa. Daftar film India ya sih? Karena kalau untuk bahasa luar itu memang yang aku pelajari, yang aku kuasai bahasa pergaulan sehari-hari. Jadi wow, kalau bukan bahasa resmi. Slangnya. Iya. Slangnya. Yang penting bisa buat conversation sama orang aja. Thailand juga bisa? Thailand tapi ya masih proses belajar karena Thailand itu sama kayak Mandarin. Kalau Mandarin itu kan ada pinyinnya. Pinyin? Pinyin. Jadi di situ ada kalau kita menyebutkan kata yang sebenarnya kelihatannya sama, tapi beda nada jadi beda arti. Oh. Gitu. Iya, ada beberapa. Beda nada jadi beda arti. Misalnya pikang suang sama pikang suang. Mah beda itu. Macam sih. Kalau bawain gua ya. Iya benar. Kalau pikang suang itu obat salep, obat gatel. Kalau pikang suang itu obat gatel. Sama. Wah lucu banget, Bang. Terus lu ke apotek. Bang, nyari pikang juang. Gak ada, adanya pikang juang, mau. Ngapain nyari pikang juang? Obat gatel lagi. Sabar. Obat kurap itu, benar. Ada videonya juga Andrea nge-rap bahasa Jawa. Hah? Yang mana, Andre? Dia bikin... Cintamu Sepai Topi Miring, Jogja Hip Hop Foundation. Cintamu Sepai Topi Miring? Iya. Ya, topinya Bang Jagel miring. Iya sih. Tapi kalau aku nge-rap lebih suka aku ini, ganteng-ganteng swag. Keren. Iya, ganteng-ganteng swag. Be respect for young leg. Keren. Berawal YouTuber ke Senawa, be the better, right? Keren. Kita bukan serigala, tapi perlu dicoba. Tangan gini. Kita ganteng-ganteng swag. Tangannya gini, ganteng-ganteng swag. Keren. Keren, swag, keren, keren. Parah. YouTube, lebih dari TV. Aduh, gif. Aduh. Udah, itu di pipian. Ngerep apa? Coba. Gimana sih ngerepnya? Sebaik aja ya. Iya, sebaik boleh. Giginya ompong menggerong rantok, kudel mendem nyungsep. Tuyul gundul kesana kesini ngempit gendul. Gendruwo telo tampak loyo, selangkung jalannya miring-miring endoyong, belum selesai menabuh nong jinong ro, Pak Loyo terguling ke Bengawan Solo, dengan irama alunan nong jinong ro, Pak Loyo pulang jalannya keloyoran. Ini yang di TikTok itu ya? Oh iya. Ini lagu ya? Kok bisa ya? Ya bisa lah, ya bisa aja, sama aja kali tadi. Boleh dicoba, cuma beda bahasa Jawa doang. Tapi kan looknya begini, Pak, lucu banget ya. Iya. Nong jinong yo. Telak perendang pendul. Apaan sih ini monyet? Tadi ngomongnya apa? Tadi obat gatal namanya apa? Pikang suang. Oh, kalau obat gatal? Pikang suang. Oke. Pernah disangka wisatawan asing gak? Kalau beli sama orang yang gak kenal gitu diajak ngomong bahasa Inggris gitu atau? Sering banget. Bahkan masuk di tempat wisata yang harusnya 250.000. Ya, karena look begini 750.000 saya, Pak. Ya. Terus kamu kerjain dong? Enggak, saya keluarin KTP. Maksudnya piye iki kok aku di KR Gusmen yang ngarepku mau ra semono kok. Oh.
Maksudnya apa? Kan gue orang sini juga. Oh gitu. Iya, iya, iya. Kok bisa yang depan lebih ini, aku kok dikasih lebih mahal. Terus yang ini, maaf mbak, maaf saya kira turis tadi. Oh, iya, 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 iya. Gitu ya emang ya kadang-kadang. Lebih mahal, katanya tiket masuk tuh lebih mahal. Iya, iya. Oh gitu ya, Andre. Itu lucu banget. Tapi ada kesulitan gak, Andre, dalam berkehidupan gitu, Andre? Maksudnya kan orang pasti liatnya. Lu sekolah di sini kan? Dari kecil di sini kan? Kayak pasti kan kayak, ya mungkin ya kalau misalnya dibully kek, di apa kek, ada sekolah gitu. Pasti dipanggil si bule kan? Pasti dong. Ada aja. Pernah dipanggil apa aja? Hah? Paling ya, Londo. Sama orang barat pernah gak dibilang orang barat? Orang barat? Kita tuh kalau ketemu bule dibilang, ih ada orang barat gitu. Apa sering, aja? Sering. Enggak. Loh saya di kampung gitu pak. Ayo kampung lu doang kali. Emang gak ada yang ngerasa gitu ya? Ya bule ngomongnya bukan orang barat. Oh bule ya, bukan orang barat. Itu orang yang barat, film barat gitu. Terus? Sering ngomong, ih Londo, bilang, ih bule gila. Pernah digituin karena dulu sebenarnya saya bisa bahasa Inggris tuh kursus, Pak. Saya kursus, Pak. Bahasa Inggris. Kok bahasa Inggris itu lu kursus? Kursus. Tapi kan it's in your blood gitu, ngapain lu? Ya kayak susah sih ya kalau udah kelamaan di sini juga kali ya. Kursus, Pak, dulu. Bener-bener kursus yang IF gitu-gitu. Iya. Kata guru kursusnya nih, gua ngapain ngajarin bule ya? Iya. Ini enggak bercanda kali dia nih. Memang dulu kursus. Tapi lebih cepet dong akhirnya bisanya ya. Iya, bisanya lebih cepat memang. Iya. Ya berarti kan lo apa namanya absorb dari film aja bisa langsung belajar gitu. Iya. Ada orang-orang yang emang udah belajar masuk kursus aja nggak bisa ada. Bener. Ya tergantung. Berarti tingkat orangnya. Absorbnya dia tinggi. Iya. Aku juga termasuk yang begitu tuh. Apa? Absorbnya tinggi. Kayak mana tuh? Makanya Inggris itu kan bahaya banget. Keren. Kan? Kacau. Mau ngobrol pakai bahasa Inggris sekarang? Terserah kau lah bang. Loh kok jadi bata dia? Jadi Medan. Tapi nih, sorry ya, Andre kalau misalnya pertanyaan agak pribadi. Kalau aku nih ngelihat cewek kayak Andre gitu, pasti agak sungkan untuk mendekati. Soal percintaan kok sulit nggak, Andre? Maksudnya kan, wah ini pasti bule ini high maintenance misalnya. Nah, iya. Nanti ngobrolnya susah. Justru gitu, bule itu low maintenance. Oh iya pak. Jadi nggak usah suntik putih, udah putih. Iya sih, benar. Cuman kan makannya harus burger. Enggak mesti. Enggak juga. Aku enggak doyan burger. Oh, enggak doyan burger? Enggak. Sebenarnya mending ini deh, mending singkong goreng deh. Mending gorengan deh. Enggak makan yang makanan pasta. Enggak bisa. Fettuccine, aglio olio. Ah, keren. Si paling tahu nih. Apa kayak steak, lamb chop. Keren. Minumnya itu, apa minumnya? Minumnya biasa Coca-Cola. Oh, keren. Enggak, itu saya baca-baca di menu di Holy Cow sih. Menu di Holy Cow lagi. Oke. Okay. Ya. Masalah percintaan gimana, Andre? Kalau yang ditanyain sama Kak Jegel tadi, itulah alasanku kenapa tidak pernah gengsi untuk ngejar duluan. Kalau aku suka, aku nggak gengsi untuk ngedeketin duluan. Dari dulu emang kayak gitu? Ya, karena pernah kejadian sama-sama suka, tapi diem-dieman. Diem-dieman karena nggak tahu. Karena akunya suka nunggu dikejar, sananya minder. Dengan alasan, wah itu mah bule, wah speknya ini, speknya padahal. Ya enggak juga kok, enggak juga. Tapi tipe cowoknya Andrea, kayak apa? Tipe cowok yang kamu, dia ini crush aku nih, aku kayaknya falling in love with her nih, with his. With him, with his. Enggak ada. Enggak ada? Ya, apa specifically aku, gitu. Harus bule juga atau Indonesia? Lokal. Mantep lokal. Soalnya kalau aku random sih, jadi sometimes aku mau bilang aku nggak suka laki-laki yang begini, tahu-taunya deketnya begitu, dapetnya begitu terus nyaman, terus nanti ngomong gimana takut ngejilat ludah sendiri. Oh iya. Jadi kalau mau ditanya Andrea laki-laki perfect menurut kamu tuh kayak apa? Kayak gimana? Laki-laki perfect itu nggak ada pak sebenarnya. Laki-laki perfect itu nggak ada. Perempuan lah yang mengidealkan itu. Oh ada. The boy perfect is nothing. The boy is perfect is nothing. Woman is idealism. Apa tuh artinya itu? Diucing. Woman idealism. Tapi physically nggak ada. Fisik nggak ada sih. Physically gitu pengennya yang tinggi. Nggak ada. Gak ada gimana dapetnya, gimana dikasihnya sama Allah aja.
Bewok gak suka, bewok. Hah? Bewok suka gak? Cowok-cowok bewok. Ada basis lumayan keren tapi ompong. Gak nilai brewok apa-apa itu enggak, yang penting cocok sih. Penting cocok. Yang penting cocok seiman. Oke. Okay. Ya. Belum tahu men, cocok-cocok aja lo. Aku cocok. Parem kocok lo pasti cocok. Nah, sekarang katanya Andrea malah lagi jadi disc jockey, jadi DJ. Iya. Lagi aktif-aktifnya nih. Ya, sekarang jadi resident di salah satu klub besar di Semarang. Di Semarang? Iya. Oke. Okay. Oh, berarti kalau ke acting udah coba belum? Belum sih. Ke FTV gitu? Iya. Belum. Karena orang-orang, karena FTV itu butuh orang-orang yang kayak kamu. Bener. Yang memang melafalkan sesuatu sesuai dengan dialog dan juga tempatnya. Bener. Ada pemain-pemain FTV mentang-mentang di kampung semua-muanya dimasukin atuh. Saya jadi orang Sunda semua-muanya dimasukin atuh. Gak gitu juga, orang Sunda juga gak setiap ngomong ada atuh-atuhnya. Anjing. Suka sebel. Kalau emang gak bisa jangan gitu. Bilang sama direkturnya, saya bukan orang Sunda. Iya. Gak usah dipaksa-paksain. Betul. Selamat pagi, atuh bu. Nggak pakai atuh, anjing. Ujung enjing, bu. Mereka mana? Gitu. Sabar. Ya, kalau setnya Sunda gitu, semuanya jadi atuh ya. Kalau syuting di Bali, semua di... Beli. Dicengkok-cengkokin. Iya. Mau kemana beli? Mau kemana beli? Jangan gitu beli. Betul. Aneh. Orang Bali juga nggak gitu-gitu banget. Anjing! Marah nih. Sama kalau FTP, peran-peran bule, kasih peran yang sewajarnya. Iya, jangan peran yang jadi, dikasih jadi dialog terlalu ekstrim. Betul, jangan jadi tukang somai. Iya, terus putus cinta. Bilangnya gimana, Gil? Aku gak suka sama lo. Lo udah nyakiti hati gue. Kita putus. Gue benci banget sama lo. Yang penting kan bule kan dulu, kalau dulu. Terus kamu di TikTok, platform TikTok lumayan gede. Ya. Rata-rata mengenai hidup kontennya. Emang lo mau ngasih tahu apa ke followers lo? Ya sometimes curhat adalah, pasti ada sometimes curhat, cuman kadang-kadang aku bikin konten di TikTok itu saat lagi scroll-scroll ada FYP yang menurutku kok kayaknya aku nggak sependapat sama ini ya. Oh gitu. Coba contoh. Aku pernah baca istilah tentang cewek tuh selalu benar, cowok selalu salah. Oke. Saya kontennya udah aku take down sih. Iya. Tapi aku kemudian bikin stitch video gitu. Enggak, ya kayak konten balasan aja. Oh, okay. Konten balasan. Pantas kalau sekarang itu cowok-cowok lagi ditunjukin sisi jeleknya, pantas aja. Ya orang ceweknya banyak nuntut. Oh, pasti ada sebab sama akibatnya. Iya. Bukan berarti salah satu pihak doang yang salah. Iya. Emang based on story ini, pengalaman sendiri, maksud gue, ya dari sekian banyak yang lo laluin gitu. Dari cara berpikir lu kan sekarang open, maksudnya open gitu, nggak melihat hanya dari satu sisi aja gitu. Iya, pengalamanku sendiri, makanya kalau aku cerita aku dulu dibully, aku nggak bilang aku yang benar dan mereka yang jahat. Sometimes aku pasti bikin salah yang bikin mereka ngehujat aku, pasti ada. Pasti ada, cuman tinggal gimana mereka bereaksi atas kesalahan gua aja. Oh dewasa sekali ya si Andrea ya. Iya. Jarang terjadi. Kalau DJ berarti rate kamu rate luar negeri atau Indonesia ya? Indonesia. Kan look-nya tapi dibayarnya pakai bat. Wah gila. 300.000 bat. Mata uang Thailand. Iya. Jadi panitianya ribet ngutukerin dulu. Valuta asing. Tapi sempet ada di titik itu gak sih, Tri? Titik. Your lowest point gitu. Ya. Ada. Pernah. Kayak dulu mungkin sebelum berkarir kayak sekarang dari nol banget. Mungkin. Ngerasain yang lain bisa jajan, aku gak bisa. Sampai segitunya? Pernah ngerasain kayak begitu.
Dan yang ada waktu itu support system almarhum nenek sama kakek. Karena mama waktu itu harus kerja keluar kota, yang ada ya cuman kakek sama almarhum nenek yang udah bener-bener support. Udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Belajar memahami kalau hidup itu tentang apa yang kamu butuh, bukan apa yang kamu pengen. Apa yang kamu butuh, bukan apa yang kamu... Kalau seandainya kebutuhanmu sudah cukup, bersyukurlah. Oh. Banyak orang, banyak maunya, butuhnya pun nggak cukup juga. Ada orang banyak maunya, banyak butuhnya juga nggak cukup juga. Dan apabila bersamamu... Urusannya apa sama lagu itu? Backson, backson. Kalau di TikTok tuh abis ngomong kata bijak, des, kasih backson. Oh, iya iya benar-benar. Banyak juga yang motivator-motivator TikTok. Banyak. Cuman suaranya bagus, yang itu ini kurang sih, nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa. Ini aku pernah tahu kau, Lendri. Kamu tuh pernah kenal Sadana Agung nggak sih? Iya. Aku adik tingkatnya. Oh iya benar. Adik tingkat tuh? Junior di kampus. Ya. Jadi Sadana tuh pernah ke kita bercandanya bawa ini cerita-cerita. Hmm. Ini orang salah tiga gitu. Kan looknya bule banget. Hmm. Ah, masa sih gitu-gitu. Oh, sekarang baru percaya. Sekarang baru percaya kalau ketemu aslinya benar-benar. Hmm. Oke. Kenapa tuh? Nanti gue ketemu kamu. Aku tadi mau ngomong pakai bahasa Inggris, tapi enggak ketemu kata awal. Thank you, Andre. Terima kasih banyak buat ini. Sukses ya. Sehat-sehat terus ya. Thank you, Pak. Apapun yang kamu lakukan, yang penting apa yang kamu senangi gitu. Iya. Cari yang lo butuh, jangan yang lo pengen. Benar. Pengen mah gak ada habisnya. Benar sekali. Kerja keras dikit, suruh lembur dikit, work-life balance. Iya. Angin. Sama. Welcome to Mats Island. Kalian akan tinggal di pulau ini tanpa komunikasi dengan dunia luar. Misi kalian adalah saling mengenal satu sama lain untuk menemukan match kalian. Wow, dia cantik banget. Gue dibikin penasaran banget sih. Keren banget. Karena mereka semua badannya bagus-bagus banget. He's like sweet and he's cute.